Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan subscriber Putrangkola. Pagi ini hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Dari Agen Bekasi kami melaporkan telah standby ALS dengan NOPIN 361 tujuan Medan Bekasi. Pagi ini kita tidak bisa meliput keseluruhan karena suasana di kota Bekasi, khususnya Agen Bekasi ini Jalan Cut Mutia, cuacanya hujan-hujan manja. Kita lihat kru ALS 361 sedang bersih-bersih, tapi karena suasana hujan atau cuacanya hujan, jadi tidak bisa aktivitas bersih-bersihnya belum total selesai pagi ini. ALS 361 ini memang dikhususkan adalah ALS yang ada tujuan trayeknya bacanya Bekasi. Saya baru ini cuma yang satu ini aja nih ada tulisan Medan Bekasi ALS dengan mobil 361. Wah, hujannya makin deras kawan-kawan, boleh kalian lihat ALS 361. Kita sedang bersihin mesin gitu. Suasananya hujan ini kawan-kawan dari Agen Bekasi. ALS 361 ini double glass ya, depannya SR2 AD frame. Di kena hujan. Suasananya hari ini sepertinya sampai sore nih rata nih hari ini hujan. Mudah-mudahan sewa dan paket ALS 361 ini ramai dan banyak. Terima kasih kawan-kawan subscriber, demikian laporan saya dari Agen Bekasi dengan suasana hujan.